Ya, Mandy, hari ini kita game pertama di pre-season setelah kita punya head coach baru, Coach Oki. Kita mungkin Fendi bisa share sama kita apa yang Fendi rasakan dan teman-teman rasakan untuk pertandingan hari ini melawan Garuda Putra. Yang kami rasakan banyak perubahan, pertama di defense lebih agresif, terus dan di offense-nya kita dianjurkan sama coach untuk nggak buru-buru, dan ya alhamdulillah di pertandingan pertama ini kita berusaha untuk ngelakuin apa yang diinstruksikan sama coach. Oke, untuk memang hasilnya belum di pihak kita ya kemenangan. Kira-kira untuk sisa kita ada 4 game jatah lagi, targetnya game apa aja kira-kira yang harus kita? Dari pribadi dan semua anak-anak punya target ya. Setiap game kita harus menang. Nggak ada target harus lawan siapa baru menang ya. Intinya kita nunjukin semua yang ada di kita lah. Bukan harus nanti lawan tim apa baru kita harus menang. Tapi di setiap game kita 100% anak-anak keluarin semua. Fendi sendiri kalau kita perhatikan minutes play lebih banyak. Dan Fendi jauh lebih improve di musim lalu. Kira-kira apa yang menjadi modal Fendi untuk meningkat? Modalnya terutama sih dari kepercayaan pelatih sendiri. Memberikan kepercayaan pada saya buat main di lapangan. Dan saya mau buktikan bahwa kepercayaan dari coach itu gak salah. Makanya itu salah satu motivasi saya untuk lebih improve di tahun ini. Oke, Fendi, thank you. Salam sukses untuk kita semua ya. Ya, terima kasih.